Anda kembali di Lintasan News Malam. Pemirsa, diduga berkendara dalam kondisi mengantuk. Dua pengendara sepeda motor menabrak hingga terjepit di bawah truk di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dua pengendara sepeda motor terjepit di kolong truk usai menghantam bagian belakang truk di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat itu, truk tronton ini sedang berhenti untuk diperbaiki karena mogok. Sopir truk bahkan sempat tak menyadari ada yang menabrak truknya dari belakang. Diduga pengendara motor ini berkendara dalam kondisi mengantuk hingga tak mampu menguasai laju kendaraannya. Kedua korban telah dievakuasi ke RS Cipto Mangunkusumo untuk perawatan.